Lida Indosiar 2021 kini sudah memasuki top 21. Kompetisi ini semakin panas dengan persaingan peserta yang kian semakin ketat. Bagaimana tidak? Dari 70 para peserta dari 34 provinsi, kini ajang tersebut menyisihkan 21 kandidat lagi. Sehingga para duta Lida serba ekstra menampilkan yang terbaik agar bisa lolos dalam babak ini. Tadi malam pada Liga Dangdut Indonesia atau Lida 2021, top 21 tampil perdana dengan 3 peserta. Ada Alisyah dari Sumatera Selatan, Nui dari Maluku Utara, dan Ratna dari Kalimantan Barat pada top 21 grup pertama. Sedangkan yang menjadi dewan juri tadi malam ada Dewi Persik, Lesti, Nasar, Fildan, Eko Chandra yang dipandu oleh Rizky Billar, Ramzi, Irfan, Jerayut, Rara, Gilang Dirga, dan Ruben Onsu sebagai host. Lui merupakan peserta Lida perwakilan dari Provinsi Maluku Utara. Pada penampilannya, Lui membawakan lagu berjudul Gerimis Hati ditemani dengan gitar yang membuat dirinya mendapatkan 5 standing ovation dari dewan juri tadi malam. Setelah dirinya tampil, Lui tak percaya bisa mendapatkan also dari dewan juri. Lui seakan mau menangis saat melihat keberhasilan penampilannya malam tadi. Dewi Persik menyemangati Lui agar bisa tampil jauh lebih baik lagi dan memberikan motivasi kepada Lui bahwa ia jauh lebih hebat dari yang lain. Dengan mata berkaca-kaca, Dewi memberikan support ke Lui bahwa dia berhak untuk menjadi juara tahun ini. Tak hanya Dewi, Lesti juga menangis saat melihat penampilan Lui sembari memuji. Lesti tak kuasa menitikkan air mata. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.